Perang Pasifik, atau yang dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya, adalah perang yang terjadi di Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945. Namun peristiwa-peristiwa yang lebih parah terjadi setelah 7 Desember 1941 ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Perang Tiongkok-Jepang kedua antara Kekaisaran Jepang dan Republik Tiongkok telah berlangsung sejak 7 Juli 1937 dengan permusuhan sejak 19 September 1931 karena Jepang melancarkan invasi ke Manchuria. Namun ini lebih diterima secara luas bahwa Perang Pasifik itu sendiri dimulai pada 7 dan 8 Desember 1941 ketika Jepang menginvasi Thailand dan menyerang koloni Britania di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, serta serangan mendadak Jepang ke pangkalan militer dan angkatan laut Amerika Serikat di Pulau Wake, Guam, Filipina, dan Pearl Harbor. Pada Perang Pasifik ini, terlihat gabungan pasukan sekutu diadu melawan Jepang, yang terakhir dibantu oleh Thailand dan pada tingkat yang lebih rendah oleh negara sesama blok poros seperti Jerman dan Italia. Pertempuran terdiri dari beberapa pertempuran laut terbesar dalam sejarah dan pertempuran yang sangat sengit dan kejahatan perang di seluruh Asia, Kepulauan Pasifik, yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang sangat banyak. Jadi pada kesempatan kali ini, saya mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul The Pacific. Film ini mengisahkan bagaimana kiprah tempur di Perang Dunia Kedua Teater Pasifik melawan Kekaisaran Jepang yang jelas tak kalah sengit dan brutalnya daripada di front barat melawan Nazi Jerman, karena memang Kekaisaran Jepang pada tahun 40-an bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Dan di film ini, kita menyimak bagaimana pertama kali marinir Amerika menginjakkan kakinya di medan pertempuran yang begitu brutal dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau ingatin kalau di video ini berisi full spoiler dari film The Pacific. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka di bulan Desember 1941 di Amerika. Seorang pria bernama Robert Leakey tampak sedang keluar dari gereja, dan ia sangat senang ketika bertemu dengan Vera, wanita yang ia puja selama ini. Ia mengatakan pada Vera bahwa ia akan bergabung dengan marinir Amerika. Namun sayangnya, Vera menanggapi dengan biasa saja. I joined the Marines. Thought I'd do my bit. Well, if I don't see you before you go. Di markas marinir, briefing singkat sedang diadakan oleh Letnan Kolonel Chester Puller, menerangkan bagaimana Kekaisaran Jepang bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk menguasai Asia Tenggara dan Samudra Pasifik. Dengan aksi yang telah terjadi, Jepang seakan-akan sedang dalam proses ingin merebut separuh bumi, dan jelas menjadi tugas marinir Amerika untuk menghalangi proses imperialisme Jepang yang sedang berlangsung. Japanese are in the process of taking half of the world. The uniform that you wear, the globe and anchor emblem that you have earned, will make the difference between the freedom of the world and its enslavement. December 7th was quite a day. Pearl Harbor, Hawaii. Places called Guam, Wake, Malay Peninsula, Hong Kong, the Philippine Islands. Setelah hari Natal tahun 1941, seorang pemuda bernama Eugene Slade tampak menangis setelah divonis oleh dokter yang juga ayahnya sendiri jika fisiknya tak mumpuni untuk bergabung menjadi marinir karena ia mengalami lemah jantung. Merasa kecewa dengan fakta ini, Eugene pun keluar rumah dan menemui sahabatnya yang bernama Sidney Phillips, yang ternyata saat ini Sidney sudah diterima menjadi marinir hingga membuat Eugene semakin kecewa. I wish we were going together. Kemudian kamera menyorot jauh di Pasifik, tepatnya di rangkaian Kepulauan Salomon di Pulau Guadalcanal pada 7 Agustus 1945. Armada Amerika sudah merambah dengan kapal-kapal perangnya dan terlihat pertempuran di berbagai sisi sedang terjadi. It really is a stiff one right now.
Di atas salah satu kapal, para marinir muda ini sedang dibriefing tegas sebelum pada akhirnya dikirim merapat, menaiki landing craft mereka dan akan menginjakan kaki di Guadalcanal yang akan menjanjikan tragedi berdarah. Semangat dan keteguhan mereka masih menyala-nyala meski memang saat ini area pantai sudah dikuasai sepenuhnya oleh marinir yang lebih dulu sampai di tepian dan tak ada penampakan dari serdadu Jepang. Beberapa saat kemudian, Leki mendengar kabar jika pasukan Jepang menarik diri jauh ke dalam hutan, sehingga para marinir digerakkan maju menyisir kebun kelapa dengan rapatnya ilelang. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan sisa-sisa perlengkapan dan pertahanan tentara Jepang. Di depan mereka, sudah terpampang hutan lebat. Para marinir pun sadar jika Jepang bisa saja menyergap setiap saat di antara semak belukar ini. Bob Leki sendiri berusaha waspada dengan senapan mesin Browning M1917 di pundaknya. Sedangkan hutan ini semakin dipenetrasi semakin menjanjikan kesunyian dan teror. Siang berlalu dan malam datang membawa hujan tropis. Musuh pun masih tak nampak. Para marinir dari resimen pertama dan divisi yang akan terlelap tidur tiba-tiba mendengar tembakan berbunyi keras dari salah satu marinir yang sedang berjaga. Ternyata insiden tadi malam ialah salah tembak di kubu marinir sendiri yang sayangnya menewaskan petugas medik mereka. Berusaha melupakan kejadian ini, Leki pun melanjutkan perjalanan dan kali ini mereka menargetkan akan sampai di puncak sebuah bukit. Pada malam harinya, jauh di lautan, para marinir ini menyaksikan sendiri bagaimana Angkatan Laut Amerika sedang keras meladeni armada Jepang. Beradu meriam dan ganasnya tembakan membuat pemandangan mengerikan dari arah pulau. Di pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan saat tiba di pinggir laut, mereka sadar bahwa pertempuran di laut semalam, armada Amerika lah yang mengalami kekalahan dari Jepang. Amerika terpaksa kehilangan 4 kapal penjelajah atau cruisernya yang langsung membuat Laksamana Tuner mundur melarikan diri, sekaligus meninggalkan marinir divisi pertama sendirian di Guadalcanal tanpa backup dan suplai dari kapal angkatan laut. Hari pun sekali lagi berganti malam dan yang ditunggu akhirnya beredar. Sorot suar menyala dalam gelap, tentara Jepang melakukan pengintaian, berusaha menilik tepat posisi marinir. Meski pada akhirnya tak ada adu peluru terjadi dan ini cukup untuk meneror para marinir. Keesokan harinya, ketika mereka melihat kapal kekaisaran Jepang di lautan, para marinir semakin paham jika hanya ada penderitaan setelah ini. Karena Angkatan Laut Amerika sudah lenyap dari kemarin yang tak berdaya menghadapi anak buah Laksamana Isoroku Yamamoto. Di malam harinya, di area Sungai Alligator, Leki mendengar adanya pergerakan di seberang kali. Dan ini pun dibarengi dengan seluruh kawannya bersiaga penuh sampai akhirnya baku tembak pun terjadi. Kirmis liar dan buta ini terus terjadi, membangunkan seluruh isi hutan. Mortar-mortar pun dihantamkan, seketika marinir tahu jika Jepang berusaha mengepung mereka dari kiri.
Melihat ini, Leki sendiri langsung bergeser membawa senapan mesinnya ke sayap kiri. Sementara komandan mereka, sang kapten sendiri mentalnya sudah terpukul. Jepang pun masih bergerak mengepung meski sudah berhujankan mortar marinir. Hal ini memaksa Leki juga ikut berpindah tempat dan berusaha memberi tembakan cover untuk kawan-kawannya. Dan pergerakan Leki ini terbukti ampuh karena akhirnya ia bisa membrendel habis serdadu Jepang yang kedapatan menyeberangi sungai di sebelah kiri. Di pagi harinya, barulah terlihat pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat sudah berserakan di berbagai tempat. Para marinir sangat kebingungan melihat pertempuran semalam. Serdadu Jepang seakan tak punya taktik khusus dalam serbuan semalam, seakan mereka hanya maju untuk ditembak oleh marinir. Sampai satu insiden khas serdadu Jepang pun terjadi, dan ini disusul dengan serangan setor nyawa oleh serdadu Jepang. Kini tinggal seorang serdadu Jepang yang dipermainkan oleh marinir karena sudah tak mempunyai senjata. Ia gagal dalam penyerangan dan ia berteriak mengatakan, Leki yang melihat itu, barulah kini ia tahu jika sebenarnya musuh mereka juga seorang manusia biasa yang sudah demikian lama melewati pertempuran yang berat dan parah. Merasa kasihan, Leki pun memutuskan untuk menembak tepat di jantungnya. Kini mereka memeriksa tas-tas mayat dan menemukan jika musuh yang ia hadapi cumalah serdadu biasa yang juga punya keluarga, orang tua, atau anak istri sama seperti kebanyakan marinir Amerika. Dari pertempuran semalam, marinir kehilangan 5 orang anggota dan beberapa orang terluka parah. Sedangkan komandan mereka, Kapten Jensen, juga sudah digantikan karena gangguan mental. Pada bulan Oktober 1942, para marinir memang sudah semakin mengenal pulau ini, namun masih saja tak mampu menguak markas Jepang. Di sisi lain, Resimen John Basilon yang masih dalam perjalanan tiba-tiba mendapat kejutan tembakan dari serdadu Jepang. You see Briggs? Baku tembak itu pun menghilang begitu saja. Tembak lari ini sudah sering dialami oleh barisan John Basilon. Sepertinya Jepang ingin menggerogoti marinir pelan-pelan dalam gerilyanya. Keesokan harinya, bala bantuan datang ke Guadalcanal dengan mendaratnya tentara Amerika Angkatan Darat, membawa perlengkapan dan suplai termasuk senjata dan amunisi yang tentu saja dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kawan-kawan Basilon dan Leki. Setelah aksi pencurian liar ini, Leki pun membagi hasil jarahannya kepada kawan-kawan. Namun kegembiraan ini hanya sekejap saja karena pada tengah malam kawasan mereka dihujani bom oleh tentara Jepang. Keesokan harinya barulah terlihat kengerian atas tragedi semalam. Entah berapa jumlah korban jiwa dari marinir, tapi yang jelas baik dari kompi Leki maupun kompi Basilon sama-sama mengenaskan. Pukulan brutal ini mengingatkan Leki dan Jurgen jika Jepang masih punya taji di pulau asing ini.
Sementara di posisi Basilon, Kolonel Puller menerangkan jika mereka akan ditugaskan berpindah tempat untuk menghalangi Jepang merebut sebuah bandara di pulau ini. Karena jika bandara ini dikuasai oleh Jepang, maka jelas Amerika pasti akan dipaksa mundur masuk ke dalam hutan dan berperang secara gerilya, dan marinir Amerika tak mungkin bertempur dengan cara gerilya. Maka pasukan pun disebarkan di beberapa titik sesuai rencana, meninggalkan barisan Basilon yang harus mempertahankan posisi, dan kamp mereka dan lubang-lubang dan perimeter baru pun dipersiapkan sebaik-baiknya oleh Basilon. Karena jika memang Jepang nantinya menyerbu di posisi ini, Basilon akan berjuang sendirian. Yeah, go get it. Sementara itu, melihat situasi Bob Leckie, kabar jika Jepang bergerak ingin merebut bandara telah tersebar. Sama dengan kondisi Basilon, pasukan di Kompi dan Batalion Leckie ini juga semakin sedikit jumlahnya. Only the officers get the lucky strikes. On the line but don't have enough cooks. Well, same old story for the first Marines. Pada malam harinya, Letkol Puller mendapat kabar dari intelijen jika ada sejumlah besar pasukan Jepang bergerak ke posisinya. Puller sendiri memerintahkan anak buahnya agar tak menyerang dan menahan tembakan selama mungkin, dan tiba-tiba di luar sana baku tembak terjadi. Saat itu Basilon mati-matian menyapu bersih tentara Jepang yang sibuk membongkar kawat perimeter. Saat itu juga, ia tak tahu bahwa kawan-kawan di sebelahnya sudah banyak yang tumbang, sementara amunisi juga terus menipis. Sampai akhirnya jumlah Jepang membanjiri medan ini, memaksa Basilon menarik mundur peletonnya, namun malah terlibat duel jarak dekat. Setelah mundur, Basilon pun masih terus bertarung dengan jumlah musuh yang terus berdatangan. Kini serdadu marinir Resimen ke-7 benar-benar harus terus bertempur atau mati di malam ini. Keesokan harinya, Basilon menemukan apa yang dilihat oleh Bob Leckie, jika Jepang benar-benar brutal dalam menyerang. Setiap serdadunya seakan bernyali dan bernyawa ganda, menyerang tak memperdulikan keselamatannya sendiri, dan hasilnya pagi ini hanya serakan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Saat senja hampir tiba, Basilon memutuskan untuk mencari kawan baiknya, Manny Retriguez, di dalam hutan yang sayangnya kini sudah tak bernyawa lagi. Di sisi lain di Amerika, Eugene Slit yang sampai hari ini masih terus diperiksa oleh ayahnya mengenai jantung lemahnya. Namun Eugene tetap bersikukuh hingga ayahnya pun tak kuasa menghalangi niat anaknya untuk bergabung menjadi marinir Amerika. Desember 1942 dan marinir masih bertahan di Guadalcanal. Bob Leckie masih terus rutin mengirim surat untuk Vera, sang pujaan hati. Dan selain Natal, kabar gembira yang lain ialah bahwa mereka akan segera diangkut keluar dari Guadalcanal.
Setelah Bob Leakey dan John Basilon berserta divisi pertama Marinir Amerika berperang selama 4 bulan di Guadalcanal, Kepulauan Solomon di Pasifik, kini kapal yang mengangkut mereka bersandar di pelabuhan Melbourne di selatan Australia. Sorotan media tanpa henti membuat para marinir divisi pertama ini disambut bagai pahlawan. Para marinir ini ditempatkan di sebuah stadion kriket di Melbourne karena kota ini memang tak punya pangkalan militer yang cukup untuk sebuah divisi marinir. Beberapa jam kemudian, Leakey dan kawan-kawannya menghabiskan waktunya di tengah kota, sedangkan Basilon lebih memilih menikmati senggangnya minum-minum dengan JP Morgan. Pada malam harinya, Leakey yang juga sudah mabuk menyempatkan dirinya berkenalan dengan seorang gadis bernama Stella. Walk with me, you never know what the future may bring. Collect me at home. Hari berganti dan kini Basilon sedang dimarahi oleh Letkol Puller karena ulah mabuk-mabuknya semalam. Namun di sini Letkol Puller menerangkan jika John Basilon akan segera dianugerahi Medal of Honor, sebuah medali tertinggi untuk serdadu Amerika. President Roosevelt found you worthy. Can't help but notice I'm not alone in this, sir. You are about to be awarded. You're about to go where very few Marines have ever been. Congratulations, old man. Beberapa hari kemudian, dalam apel pagi yang dihadiri oleh semua resimen divisi pertama, John Basilon resmi menerima Medal of Honor yang dikalungkan di dadanya. Namun medali ini nantinya pasti hanya akan menjauhkan dirinya dari teman-temannya. Sore harinya, Bob Leakey menyempatkan diri mengunjungi rumah Stella. Leakey disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Stella yang merupakan imigran dari Yunani. Sambutan ramah ini membuat Leakey sangat bahagia. Sudah lama ia tak merasakan kehangatan keluarga, yang ia tahu selama ini hanyalah amarah dan dendam pasukan Jepang. Leakey pun akhirnya menginap di rumah Stella dan sejenak melupakan Vera yang selama ini belum mendapatkan balasan surat yang dikirim Leakey. Di stadion kriket, di mana mimpi buruk Basilon menjadi kenyataan setelah menerima medali dan dicap sebagai pahlawan oleh markas pusat marinir. Ia ditugaskan untuk menjual surat utang bagi para warga Amerika alias menjadi sales obligasi. Hal ini sangat lumrah pada saat itu karena Amerika membutuhkan banyak sumber daya tempur untuk tetap bisa bertempur, baik di Eropa, Pasifik, dan Atlantik. Dan pemerintah sendiri tak akan cukup membiayai keperluan perang ini dan jelas membutuhkan sumbangan dari uang pribadi para warganya melalui war bonds. Untuk ini pada era Perang Dunia Kedua, wajar terjadi ketika pemerintah Amerika menjual war bonds pada rakyatnya. Dan John Basilon di sini diminta menjadi semacam sales marketingnya setelah dikemas dengan takjub pahlawan dan serdadu yang hebat. Karena tanpa ada uang rakyat, Amerika pasti jelas akan kesusahan untuk tetap bertahan di Perang Dunia Kedua. Untuk keperluan ini, Basilon akhirnya dikembalikan ke Amerika untuk dijadikan ikon perang selebriti yang heroik demi kepentingan pemerintah. Di sisi lain, Bob Leakey yang menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan kekasih barunya Stella serta kedua orang tuanya. Dan beberapa hari lagi, stadion kriket ini pun dikosongkan. Para marinir diangkut menuju ke sebuah wilayah gersang berjarak 160 kilo dari pusat Melbourne. Mereka ditugaskan untuk bermarching kembali ke Melbourne dalam jangka waktu hanya 3 hari dan diberi bekal sekantong kismis dan juga sekantong beras. Marching ini jelas sangat mematikan bagi para marinir. 3 hari kemudian, para marinir yang sudah kelelahan setengah mati ini berhasil kembali ke stadion kriket. Dan Leakey pun kembali mengunjungi Stella yang ternyata Stella malah memutuskan untuk tak berhubungan lagi dengan Leakey. Karena takut akan kehilangan Leakey jika suatu saat Leakey mati dalam pertempuran. Stella seakan tak mau jika keluarganya bersedih hati. Putusnya hubungan asmara kedua ini membuat Leakey tenggelam dalam alkohol dan kesedihan. Hingga saat kembali ke stadion, Leakey yang diminta tolong oleh Eller untuk menjaga sebentar selama ia ke toilet malah mengancam salah satu perwira, yakni Letnan Colgan. Horgan lantas mempermasalahkan kecerobohan kedua anak buahnya ini, sehingga Leakey dan Eller pun langsung dihukum dan diputuskan jika Leakey ditransfer menuju ke intelijen. Sementara Eller yang sudah berpangkat kopral ini diturunkan sekali lagi menjadi private.
Sementara itu, di situasi Basilon, ia benar-benar dipulangkan ke Amerika. Rangkaian propaganda pun juga sudah disiapkan untuknya agar rakyat Amerika terayu dan membeli Warsbond demi keperluan perang. Ia pun akhirnya berpisah dari kawan baiknya selama ini, yaitu JP Morgan. Keesokan harinya, para marinir keluar dari Australia menuju ke Tanjung Gloucester atau Camp Gloucester. Mereka tampak santai dan bahagia, belum mengerti apa yang akan menyambut nantinya. Di tempat lain, kita menyimak pemuda yang memiliki lemah jantung, yaitu Eugene Sleet pada Desember 1943, yang ternyata kini Eugene Sleet berhasil menjadi marinir Amerika dan sedang berlatih mortal. Sementara itu, jauh di tengah lautan dan di malam Natal, Lecky yang masih merasa sedikit kehilangan Stella membuatnya sekali lagi menulis surat kepada Vera di Amerika, sampai akhirnya Tanjung Gloucester tertampak di depan mata. Tak membuang waktu, pulau yang berada tepat di timur Papua New Guinea ini pun diduduki, hutan ditembus dan semak diterabas, dan tak ada tanggal merah bagi para marinir di hutan ini. Letnan Stone mengabarkan ke anak buahnya jika sebentar lagi akan diadakan patroli, dan beberapa saat kemudian Kompi H Batalion 2 Resimen ke-7 bersama Lecky dari intelijen ini pun menyusul rimba. Namun setelah beberapa lama, Letnan Stone menempatkan Lecky di bagian belakang. Dan keputusan ini rupanya sangat tepat karena saat skuadnya maju ke depan, Lecky mendengar gemiris dari arah belakang dan tiba-tiba... Pada malam harinya, para marinir terpaksa tidur dalam keadaan hujan. Hujan pertama yang mereka rasakan, dan hujan yang semakin membuat mereka menderita ke depannya. Dan saat hendak tidur, tiba-tiba pasukan Jepang langsung melakukan penyerangan. Di tengah pertempuran, Letnan Stone malah menyuruh Lecky untuk menjaga tenda intelijen dan harus membakar semua dokumen penting kalau mereka kalah malam ini. Dalam pertempuran itu, marinir Amerika berhasil bertahan, dan keesokan harinya, setelah diperiksa, marinir tewas 2 orang, dan Runner mengatakan jika inilah yang akan terjadi di semua pulau di Pasifik, serangan banjai untuk bunuh diri. Ketika diinvestigasi lebih jauh, mereka menemukan rangkaian pos pertahanan Jepang yang hanya diisi para serdadu yang sedang sakit atau sekarat. Jepang tampaknya sengaja meninggalkan mereka yang tak bisa bertempur di area ini. Lecky menjara semua kotak peti milik perwira Jepang yang berisi sebuah pistol Nambo tipe 14 yang ia anggap sebagai souvenir berharga. Sore harinya, hujan turun lagi. Pulau ini seakan tak pernah tak terhujani. Lecky dan kawan-kawannya membicarakan bagaimana Basilon kini pasti bersenang-senang di Amerika, sementara mereka masih harus basah di pulau terasing di ujung dunia. Sudah 2 minggu marinir di pulau ini dan sama sekali tak bisa menemukan persembunyian tentara Jepang. Lawan mereka yang utama ternyata hujan yang terus mengguyur tubuh mereka. Nihilnya pertempuran dan cuaca yang terus tak membaik ini memberi tekanan mental tersendiri bagi para marinir. Tak luput pula Lecky yang juga sudah frustasi berat, dan ketika ia balik ke tenda kotak harta rampasannya, ternyata kotaknya sudah menghilang termasuk pistol temuannya. Lecky menemukan kotaknya di tenda Letnan Larkin, perwira intelijennya dan komandannya sendiri, tapi ternyata Larkin sendiri tak mau menyerahkan kotak itu kepada Lecky, apalagi pistol Jepang yang langka itu. Komandannya malah mengusir Lecky untuk segera pergi. Using that for a battalion paperweight, sir? Oh? I can see where you're going with that, sir. Get out of my tent, Larkin. Keesokan harinya, Letnan Larkin muncul dan langsung memarahi Lecky karena Lecky berhasil mencuri kembali pistolnya. Ini membuat Larkin marah karena sebenarnya ia juga berharap bisa mengambil pistol Nambo 14 ini sebagai souvenir untuk dibawa pulang ke Amerika. You punish me on the suspicion I may have taken something.
Tapi pada saat ini, Lakey baru sadar jika ia telah mengompol membasahi celananya sendiri dalam tidurnya. Dan inilah sindrom mengompol yang akan menjadi bencana sendiri bagi Lakey. Lakey menderita enuresis karena terus-menerus dalam keadaan basah dan kehujanan. Tak ada obat bagi gangguan ini, kecuali menjauh dari hujan dan tetap pada kondisi kering. Karena enuresis ini, Lakey semakin menderita bagaimana harus tetap kering sedangkan hujan terus mengguyur di pulau ini. Hingga sampai bulan Mei 1944, di mana resimennya diangkut pergi dari Tanjung Gloucester menuju ke Pafufu dan Banika. Ternyata kondisi di pulau ini lebih buruk, Lakey semakin turun mentalnya, dan kali ini Runner malah terserang malaria, dan enuresis Lakey semakin menjadi, ia masih terus mengompol tiap malam, sehingga Chakler pun mengirim Lakey ke rumah sakit. Meski sampai beberapa hari kemudian, enuresis Lakey belum juga sembuh. Ia menceritakan kepada dokternya jika para marinir sejauh peperangan di Pasifik memang kekurangan istirahat. Seperti di Guadalcanal, Jepang membombardir mereka setiap malam hingga tak ada marinir yang bisa tidur dengan tenang. Dan di Tanjung Gloucester, hujan juga tak pernah berhenti. Tak ada marinir yang sanggup tidur nyenyak dalam kondisi basah. Dan sekarang ia berada di Pafufu, dan di pulau ini pun ia tak bisa berharap banyak. Beberapa hari kemudian, ia memohon kepada dokternya jika ia ingin kembali ke kombinya. Ia ingin kembali bertempur bersama kawan-kawannya, dan sebagai ucapan terima kasih, ia pun memutuskan untuk memberi pistol Jepang rampasannya itu. Di hari ini juga, John Basilon bertemu dengan adik kandungnya, George Basilon, yang juga sama-sama seorang marinir. Tonight, some big deal at the Hollywood Canteen. Pada bulan Juni 1944 di Pafufu dan Banika, di sebuah kapal, pasukan tambahan merapat dan menurunkan Kompi Eugene dari Resimen 5, Batalion ke-3, Divisi Pertama Marinir Amerika. Pemuda yang punya gangguan jantung ini sekarang benar-benar diturunkan untuk berperang melawan Jepang. Ia tergabung dalam unit mortar ke-60 sebagai pasukan tambahan dan pengganti. Namun tak ada sambutan dari para seniornya di unit mortar. Ketika serdadu baru ini memasuki tenda, malah diusir dari tendanya sendiri dan harus mencari tenda baru. Aiken. Come on. Rifleman. That man's DeLong, and I'm Corporal Bergman. Saat di tengah jalan, ia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Sidney Phillips. Selanjutnya mereka pun makan siang bersama, dan sebelum selesai, Senafu, senior mortarnya, sudah datang dan memerintahkan Eugene dan juga Oswald untuk membersihkan drum-drum yang kotor. Hurry up! You heard the sergeant. Fuck that shit, I scrub drums for no man. I'm wishing you were back here with nothing asking you but to scrub oil out of drums. Keesokan harinya, Eugene dan unit mortar lainnya pun berlatih menembak. Oh, look at me, Lieutenant. Gunny's right. Dan ketika selesai, ia menemukan jika tenda Sidney Phillips sudah kosong. Ternyata sahabatnya sudah kembali ke Amerika, dan Eugene langsung berlari untuk mengucapkan perpisahan. Namun semuanya sudah terlambat, kapal yang dinaiki sahabatnya sudah berlayar. Kemudian film maju ke September 1944 di Pulau Paleo di utara Papua. Marinir Divisi Pertama bersiap sekali lagi untuk mendarat, dan ini akan menjadi pengalaman tempur yang pertama bagi Eugene Sleet. Dan kini di depannya pun, bau mesiu serta asap dan api sudah tersaji di pulau ini. Kini tibalah Eugene dan pasukannya mulai memasuki medan perang. Landing craft yang berhasil menepi, pasukan pun merengsek di seberang berata. Eugene mengumpulkan keberaniannya, menguatkan jantung lemahnya, dan langsung merayap maju. Ia tak memperdulikan tembakan-tembakan Jepang yang terus diarahkan menuju garis pantai. Oh!
quick! Where the hell's the 7th Marine? Hell's love coming! Sementara itu, di tempat yang sama, kompi Bob Leckie juga sudah sampai dan ia melihat korban sudah banyak yang berjatuhan. Pulau ini tak sama dengan kedua pulau yang sudah dikunjungi sebelumnya, dan memang korban dari marinir terus membengkak. Sedangkan Eugene sudah diambang ketakutan, namun ia tetap berlari menyusul kawan-kawannya. Bob Leckie yang kini sudah sampai di hutan dengan selamat, meski memang Jepang masih memukul, dan di adegan ini, Bill Hussein menjadi korban pertama. Sedangkan Eugene dan teman-temannya yang masih terus bergerak maju berusaha menghindari hujan artileri di area pantai sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah titik. Sersan Haney menerima kabar jika unit mortar ini harusnya berada di selatan Bandara Peleliu, bukan di area ini. Maka pergerakan pun dimulai sekali lagi, menerobos derasnya artileri Jepang yang belum mau berhenti, hingga mereka sampai di bandara militer yang sudah dijadikan pos pertahanan oleh Jepang. Dari jauh, tampak Mitsubishi 95 Hago, tank Jepang memberi ancaman disusul dengan infanteri kekaisaran yang tiba-tiba saja merangsek maju ke arah Eugene. Melihat itu, mereka langsung mengisi peluru mortar dan langsung diluncurkan ke arah musuh. Namun belasan kali diluncurkan, belum ada yang mampu menghancurkan tank Jepang ini. Pasukan marinir Amerika yang tak bisa maju ke depan, akhirnya tank Amerika ikut bertempur. Kita menyimak Bob Leckie yang sekarang sudah kembali ke pelotonnya setelah menolong Bill Husser. Mereka tiba di sektor yang sama dengan posisi unit mortar Eugene. Saat itu, Eugene sendiri sedang mengamati Senafu yang dengan sadisnya berusaha mencabut gigi emas mayat Jepang dengan belatinya. Anything moves, kill it. Sampai pada malam harinya, masih banyak terjadi pertempuran di berbagai area dan sektor pulau ini. Namun sejauh ini, unit mortar Eugene masih dalam posisi yang aman. September 1944, Sidney Phillips sudah berada di Amerika, tepatnya di Mobile, Alabama. Kini ia menyempatkan diri mengunjungi orang tua Eugene, membagi cerita dan kabar Eugene pada ayah dan ibunya. Ia mengatakan kepada ibu Eugene jika anaknya tergabung dalam unit mortar dan unit mortar biasanya berada di belakang infanteri penyerbu. Jadi kemungkinan besar Eugene pasti bisa bertahan hidup dan jauh dari bahaya. Tapi sebenarnya cerita Sidney Phillips ini tak 100% sesuai fakta, karena di Peleliu sendiri, tepatnya di sekitar area bandara Amerika, masih belum sepenuhnya marinir Amerika berhasil menguasai landas pacu ini. Infrastruktur bandara ini memang sudah hancur lebur karena saking seringnya digempur oleh Amerika, tapi tampaknya ini tak membuat pasukan Jepang yang mempertahankan wilayah ini menyerah begitu saja. Ditambah lagi, di semua resimen, air menjadi langka, teror hidrasi menghantui, dan semua marinir juga semakin lelah, bahkan air yang ada di sana pun sudah diracuni oleh kubu Jepang. That fucker's poisoned it. Poisoned. Got our orders. The entire division's moving across the airfield at 0900. First and second platoon will lead, followed by weapons and third platoon.
Semuanya pun mulai bersiap dan bisa saja ini merupakan aksi penyeberangan mereka yang terakhir kalinya. Bisa saja ketika sampai di seberang mereka hanya tinggal nama. Eugene sendiri melupakan lemah jantungnya karena di ujung sana Jepang sendiri terus mengintai dengan senjata senapan mesin dan mortar. Dan ketika Jepang melihat pergerakan dari pasukan marinir Amerika, artileri Jepang pun langsung diluncurkan. Semua anggota divisi termasuk Resimen Sleet dan Resimen Leki menyeberang bersamaan seakan sengaja menerjunkan diri mereka ke api yang dikirim oleh Jepang. Dan sangat disayangkan sebelum sampai di seberang pasukan Amerika banyak yang gugur. Sementara itu, di posisi Leki, kawan baiknya Will dan Runner tertembak dan jatuh. Eugene sendiri menahan gemetarnya, terus berlari ke depan, ia mengikuti Senafu dan senior lainnya. Sedangkan langkah tragedi ini masih digempur tanpa henti oleh artileri-artileri Jepang dari atas pegunungan. Runner yang sudah tak bisa berlari lagi ini pun diistirahatkan. Dan Leki akhirnya juga diperintahkan komandannya untuk balik ke belakang guna mencari petugas radio dan medik untuk menangani Runner. Tapi malang bagi Bob Leki karena setiap petugas radio dan medik yang ditemuinya antara masih sangat sibuk atau sudah menjadi mayat. Dan ia sendiri pun akhirnya terkena serpihan peluru artileri yang meledak di dekatnya. Berbeda situasi dengan Resimen 5, Eugene Sleet yang masih nyeyel untuk menyerbu maju, tak peduli berapa banyak anggota yang hancur lebur terkena pukulan musuh. Bahkan Senafu sendiri akhirnya juga terjatuh karena artileri. Kemudian selanjutnya disusul dengan matinya Oswald, yaitu duet mortar Eugene. Tapi sebelum giliran sial untuk Eugene tiba, dari langit mesin pesawat Amerika sudah meraung dan langsung menghujani pertahanan Jepang dengan bom pesawat tempur Amerika. Beberapa menit kemudian, Resimen Eugene akhirnya bisa mempenetrasi gedung dan membasmi semua pasukan Jepang. Satu jam berikutnya, Eugene dan kawan-kawannya pun beristirahat. Bandara sudah berhasil dikuasai sepenuhnya, meski dengan korban jiwa yang entah berapa. Dan berbeda dengan Eugene yang masih segar bugar, Leki yang terkena artileri ini harus dikirim balik ke kapal medis dan sekali lagi ia harus masuk ke rumah sakit. Ia terus memikirkan Runner yang belum ketemu. Ia masih bingung apakah kawannya ini sudah mati atau masih bertahan hidup.
Keesokan harinya, perintah baru pun sudah turun. Kapten Holden dan Kompika diharuskan mengintai maju ke arah perbukitan dan gunung, berusaha menyimak posisi pasti artileri milik Jepang. Maka perjalanan yang melelahkan ini pun dimulai. Sedangkan air masih langka dan tenaga semakin terkuras, tapi kaki-kaki ini tak boleh berhenti dalam misi ini, terus berjalan pelan ke arah tujuan. Senafu pada akhirnya mengucapkan terima kasih dengan caranya sendiri pada Yujin setelah menyelamatkan nyawanya di bandara. Ia memberi julukan Sledgehammer yang sesuai dengan nama Yujin, bermakna palu godam. Julukan yang jelas ironik dengan kondisi kesehatan Yujin sendiri, namun membuatnya bangga dan bahagia. Got a smoke. Ketika sampai di lokasi posisi dan penataan pertahanan, beberapa skuad dikirim oleh Kapten Holden untuk mengintai lebih jauh. Hingga di satu titik, Kapten Holden memutuskan untuk maju sendirian, dan tiba-tiba... Kapten pun langsung memerintahkan untuk mundur, karena di depan sana, Jepang sudah menyiapkan bentengnya. Benteng yang jelas tak bisa ditembus dengan bermodal satu kompi, karena tahun ini adalah misi yang paling mematikan, dan lagi pula radio juga masih rusak. Kapten Holden pun memutuskan untuk kembali ke pos divisi yang jauh di belakang. Ia menyuruh beberapa anak buahnya di sini untuk jaga malam sampai ia menyusul esok hari. Malam hari pun tiba, semua tertidur dengan mata terbuka. Di depan mereka terletak gunung yang sudah disulap menjadi benteng pasukan Jepang. Benteng yang masih berdiri kokoh ini seakan terus menyebar teror dalam dingin dan gelapnya malam. Hingga beberapa saat kemudian, seorang marinir menjerit-jerit bagaikan kerasukan. Ia histeris dan mentalnya sudah terpukul. Membahayakan seluruh kawan-kawannya yang ada di sini, mereka pun langsung menyuntikkan morfin agar tenang. Namun situasi tetap saja, sehingga ia pun langsung dibunuh. Keesokan harinya, semuanya pun menjadi sadar. Ternyata menjaga kekuatan mental adalah hal yang paling penting selama peperangan. Dan beberapa saat kemudian, Kapten Holden datang dengan membawa beberapa Sherman. Namun benteng ini ternyata tak jadi diserbu karena para komandan di markas meminta penyerangan dialihkan ke timur pulau. Maka kompi Sledgehammer ini pun ditarik mundur kembali. Di kapal medis, di mana Bob Leckie akhirnya bertemu dengan Wilder Runner yang ternyata juga masih hidup. Mereka berdua berbicara tentang lukanya masing-masing dan naik ke dek atas kapal yang terus menuju ke Amerika. Satu harapan mereka kini, yaitu pulang menemui orang-orang yang mereka cintai. Dan cerita pun bersambung.